Setelah meninjau sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat banjir dalam lawatannya di Bonebolango, Rahmat Gobel yang didampingi Bupati Hamim Pou langsung menuju Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bonebolango guna menyerahkan bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya sekaligus pemasangan plakat BSPS tahap 1 Desa Lomaya dan serah terima buku tabungan BSPS tahap 2 Desa Boidu kepada masyarakat penerima. Program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR untuk Provinsi Gorontalo yang berhasil direalisasikan pada tahun 2020 ini mencapai 5.000 unit rumah bantuan. Sementara dari 5.000 unit bantuan tersebut, Kabupaten Bonebolango mendapatkan 952 unit rumah bantuan yang selanjutnya akan diproses dalam 3 tahap. Mohon izin Pak, kami menyampaikan bahwa di tahun 2020, khususnya Provinsi Gorontalo itu telah mendapatkan alokasi sebanyak 5.000 unit bantuan stimulan perumahan swadaya dengan nilai 87 miliar 500 juta rupiah. Untuk dari tahun-tahun sebelumnya Kabupaten Gorontalo itu di 2016 2.092 unit, di 2017 cuma 1.636 unit, di 2018 2.700 unit, di 2019 3.200 unit, dan di 2020 alhamdulillah 5.000 unit dengan nilai 87 miliar 500 rupiah untuk peningkatan. Jadi, rumah. Terima kasihnya Pak Jo. Kamunya kemana? Belum ada. Silakan. Kami bersyukur sudah mendapat bantuan BSPS dari Bapak Rahmat Gobel. Dan alhamdulillah. Bukan saya, Presiden Jokowi. Oh, maaf. Pemerintah Pak Jokowi. Bukan saya hanya membantu Pak PUPR. Sementara itu, dari total bantuan program BSPS sebanyak 952 unit rumah atau senilai 16 miliar rupiah yang dialokasikan di Bonebolango, baru 232 unit rumah yang sudah terrealisasi, sementara sisanya sudah dalam proses kelengkapan administrasi. Tim Liputan mewartakan. Silakan.